oleh selain wanita. Wah, yang juga ya. Pekerjaan yang dia lakukan tidak bisa dilakukan kecuali wanita. Kalau masih bisa dilakukan oleh laki-laki, maka hal ini dalam Islam tidak enak. Maka pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kecuali wanita, maka hal ini diperbolehkan oleh para ulama bagi wanita. Kemudian yang kedua, boleh bagi wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia tetap menjaga batasan-batasannya. Apalagi ngeri zaman sekarang itu, terutama kerja kalau di situ ada memantau, ya, ada laki-laki. Sekalipun memang yang terbaik adalah wanita berada di rumah, tapi kalau memang dia terpaksa harus bekerja di luar, gak bisa digantikan oleh orang lain, suaminya sudah meninggal dunia dan dia menanggung anak-anaknya, dia boleh. Tapi asalkan dia tetap bisa menjaga kehormatannya. Cuma kadang-kadang wanita lemah dalam hal ini, dia mudah untuk beramah-ramah dengan lawan jenis, dia mudah untuk apa, berdua-duaan dengan lawan jenis dengan alasan apa, tugas dan lain sebagainya. Padahal setan itu paling pintar untuk menggoda manusia. Setan paling pintar untuk menggoda manusia. Apalagi menggoda seorang seorang suami istri. Maka termasuk prestasi terbesar setan itu adalah bisa memisahkan suami istri. Nah, ini kadangkala yang sering terjadi, sebab perceraian karena apa? Ketemu teman lama. Sebab perceraian karena cinta lokasi, ketemu dengan lawan jenis di kantor. Akhirnya karena saling sering ketemu, sering berinteraksi, akhirnya seneng. Nah, ini bahaya. Maka syaitan sangat pintar menggoda manusia, terutama wanita. Maka wanita lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innal mar'ah aurah, sesungguhnya wanita itu aurah. Jadi wanita apa? Aurat. Maka termasuk aurat yang paling banyak itu auratnya wanita kalau dibanding laki-laki.